Dalam pada itu, teka-teki parti mana dan siapa bakal menerajui Sarawak akan terjawab malam ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terus sahaja bersama wartawan Hadizah Faisal secara langsung di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum, Izzah. Waalaikumsalam, Faizidah. Izzah, berdasarkan keadaan di sana, jangkaan keputusan malam ini dah jam berapa dan bagaimana keadaan di sana, Izzah? Okey, baik Fazida, apa yang saya boleh kongsikan setelah selesainya proses undian yang telah tamat pada pukul 5 petang tadi yang mana akan menentukan siapakah yang akan memimpin negeri Sarawak ini. Keputusannya akan berlaku pada bila-bila masa sahaja malam ini, Fazida. Namun, masa yang secara lebih spesifik tidak dapat kita jangkakan. Apa yang pasti, keputusan itu pasti keluar pada malam ini, Fazida. Jika Izzah, dalam pemerhatian Izzah, antara kawasan tumpuan, OSPOT dan juga calon popular, mana yang boleh menang, Izzah? Baik, apa yang saya boleh kongsikan mengenai kawasan tumpuan ya ataupun tumpuan kerusi PRN Sarawak bagi kali ke-12 ini, N03 Tanjung Datu, di mana kita boleh menyaksikan pertandingan empat penjuru yang membabitkan GPS dengan calon yang dipertandingkan Azizul Anwar Adenan, BBK Jiom Pijar, PSB Jerian Fauzi dan calon bebas Abdul Talib Bai. Dan seperti mana kita sedia maklum, N03 ini merupakan kerusi legasi Allahyarham Tan Sri Adenan Satin ataupun lebih mesra kita gelar Allahyarham Tok Nan. Oleh itu, PRN Sarawak ke-12 pada kali ini, legasi tersebut diteruskan dengan memperlihatkan calon GPS iaitu Azizul Anwar Adenan yang bertanding pada kali ini. Dan apa yang lebih menjadi tumpuan iaitu kerusi N11 ataupun N11 Batu Lintang, terdapat 5 pertembungan membabitkan GPS, PSB, PBK, PKR dan DAP. Dan apa yang menjadi menarik dan tumpuan adalah calon termuda daripada 349 calon bertanding iaitu berusia 24 tahun, yang mana namanya adalah Cherish Eng Puai Hui. Pastinya tanggungjawab yang digalas oleh beliau begitu besar untuk merampas kembali Batu Lintang, Fazida. Baik. Ada yang jangkakan gabungan Parti Sarawak GPS akan menang malam ini, Izzah. Sejauh mana andaian itu betul? Ya, seperti mana yang kita dapat lihat ya, pada malam ini GPS telah pun memperoleh 39 daripada 82 kerusi. Dan berdasarkan penganalisis politik juga ya, mereka menjangkakan gabungan Parti Sarawak GPS dijangka muncul sebagai juara pada PRN Sarawak ke-12 kali ini. Dan kemenangan itu adalah dikatakan diandaikan disebabkan oleh perpecahan dalam kalangan pembangkang parti-parti lain. Dan walaupun parti ini baru sahaja ditubuhkan beberapa tahun yang lepas, parti ini memperoleh anggota yang begitu kuat yang mana terdiri daripada parti PBB, PRS, SUPP, PDP yang telah mendominasi kerajaan sejak tahun 1970-an lagi. Baik, jadi mereka ini mempunyai anggota-anggota yang cukup berkebolehan dalam bidang politik dan juga pengurusan negara. Dan baik, Fazida, saya kira sekian saja lintas langsung. Baik, terima kasih, Izzah. Secara ringkasnya ya, sekiranya GPS ini digelar juara untuk ataupun memperoleh kemenangan tertinggi PRN Sarawak ke-12 ini, mereka merancang untuk mengangkat sumpah di Astana Negeri Sarawak pada malam ini juga. Dan saya kira itu sahaja perkongsian secara langsung dari Borneo Convention Center Kuching Sarawak. Kita kembali kepada anda, Fazida.